Waalaikumsalam. Brother Siap, saya sekarang lagi di keberadaan rumahnya Pak Jami. Posisi kita sekarang di Gondang. Gondang. Saya kesini ini datang ingin melihat koleksi-koleksi burung Pak Jami yang ada di Gondang ini. Nah, salah satunya burung yang lagi hit-hitnya ya. Sturing namanya ya. Iya. Oke. Pak Jami, gimana nih? Saya mau bertanya-tanya tentang sturing sedikit aja ya. Iya. Sturing ini awal mulanya Bapak dapat di mana ya? Di Tanjung, di Abang As ya. Abang As. Terus asal burung ini yang dari KLU asli atau dari Mataram itu gimana? Dari katanya sih dari Tuan Terry. Oh, Tuan Terry. Iya. Sturing sendiri burung yang memiliki speed yang kasap, bahasa Lombok, kasap empat gitu ya. Terus untuk apa ya, untuk perawatannya kan sturing itu, mau ingin tahu gimana perawatan sehari-harinya gitu kan, settingan lombanya. Nah, sebelum ke perawatan, saya mau tanya nih, nilai tertinggi yang pernah diperoleh sama sturing ini di Bapak Jami berapa? 107. 107? Iya. Itu berapa menit? 12. Wih, 12 menit, brother. Sturing 107, 12 menit. Terus, pertama kali Bapak beli ini sturing, harganya mahal atau gimana? Maksudnya, berapa pertama kali take over Bapak Jami? 2 juta. Saya ambil di Abang As dulu ya. Harga sturing 2 juta dan nilainya sekarang 107. Nggak mungkin harga ini akan berjuta lagi, pasti banyak yang nawar mahal. Salah satunya mungkin Haji Robi datang ke sini mau nawar langsung di sturing, tapi belum pasti harga berapa mau dilepas. Jauh-jauh dari Mataram Pak ke sini mau cari sturing nih. Oke, untuk perawatan sehari-hari gimana Pak sturing ini? Cara mandinya, terus pemberian extra foodingnya dan buah-buahannya itu Pak, coba. Pagi jam 9 mandi, langsung dijemur. Iya. Nah, penjemurannya itu dia lama atau hanya sebentar? Lama ya, kalau saya. Lama? Iya. Itu berapa jam atau berapa menit? Ya 2 jam lah gitu, 2 jam lebih. Bukan menitan dipakai, berarti yeah. Sturing ini jemurannya jaman dipakai. Iya. 2 jam, gila burung ini. Termasuk burung yang ekstrim perawatannya ya. Terus cara mandinya itu pagi, siang, sore atau hanya pagi aja? 3 kali sehari gitu. 3 kali sehari. Iya, oh. Kalau lomba baru 3 kali sehari, kalau enggak lomba ya paling pagi sama malam gitu. Pagi sama malam. Ya. Pas lombanya aja dimandiin siang ya. Iya. Okay, pas lomba. Ya. Nah, perawatannya kayak jelas banget ya. Nah, untuk buah-buahannya nih Pak ya. Tadi saya sedikit liput itu ada pisang ya, kalau yeah. Bahasa Lomboknya puncing sabe gitu kan, pisang kemok ya. Nah, itu pemberiannya pisang itu memang setiap hari ya. Setiap hari. Dan untuk buahan sampingannya apa ya? Apel kita ini dia, Pak. Diparut. Iya, Pak, ambil airnya aja. Jadi sari apelnya diambil ya. Paling seminggu itu 2 kali. Kasih. Ini burung yang Pak Jami dia dari segi buahannya dikasih pisang dan untuk sampingannya buah apel yang diparut ya. Iya. Apel merah ya? Iya, apel merah. Tadi jenis buah-buahannya kan dia menggunakan pisang dan apel. Nah, untuk extra coating telur semut atau memang digunakan untuk tongkol atau gimana sehari-hari? Kroto. Kroto ya? Iya, setiap hari. Terus touring sendiri kalau untuk resetting lomba itu gimana dia? Menggunakan kroto juga? Iya, nah kalau pas naik gantangan kita buka gitu. Kita buka ya? Iya, kroto ya. Nanti pakai tongkong untuk epic-nya. Paling pas jalannya aja. Oh, pas jalan gitu. Iya. Kasih di rumah aja. Oke, brother, ini burung sturing ini punya settingan menggunakan kulit tongkong dari rumah. Ya, kulit tongkong digandeng sama kroto ya. Oke. Dan sturing kan memiliki, kalau bahasanya ini apa namanya? Untulan ya, pasangannya gitu ya. Iya, iya. Memang diginiin ya. Ini kita baru nemu juga sih. Wah, baru nemu juga. Yeah. Oh, baru mencoba-coba ya. Iya. Yeah. Memang sturing. Emang dari apa? Nemu pasangannya ini dia bisa main gitu. Sebelumnya enggak mau deh gitu. Oh, enggak mau ya.
Iya. Turing sendiri waktu di bawah lomba, settingan lombanya itu dia harus kena air dulu, maksudnya dimandiin dari rumah atau masuk di bawahnya? Dimandiin dari rumah dulu. Dimandiin dari rumah, saat di bawah lomba ya? Iya. Dan di lomba itu settingan Turing itu gimana? Buka kerudung pool atau kerudung pool, buka. Karena jenis kecil ini kan banyak caranya Pak ya? Iya, beda-beda ada. Lomba itu kan banyak sekali, ada yang dibuka kerudung, ada yang ditutup kerudung setengah, yeah. Ya. Dan untuk dia dibawa pas naikin ke gantangnya itu dia dijonjong atau ditenteng atau di... Dijonjong. Dijonjong ya? Iya. Yeah. Oke, itu brother sedikit, sedikit penjelasan dari Pak Jami, dari settingan lombanya sudah jelas banget Turing menggunakan kroto dan gandengan ulat tongkong. Dia dimandiin dulu di rumah, dibawa ke lomba, dibuka pool ya? Iya, buka pool. Ya, dari perawatan sudah sangat jelas kayaknya. Dan ada gak penawaran dari sehobi, penawaran-penawaran yang menarik yang pernah datang ke sini gitu? Salah satunya kan Haji Robi sini datang jelas-jelas dia mau nawar story kan. Selain Pak Haji ada lagi gitu, dia mau nawar. Ada. Ada. Dalam. Kemarin yang datang sini teman 4 kalau tidak salah ya. Berarti ada yang menawar burung ini ya. Dan untuk dilepasnya itu dengan budget berapa Pak? Dengan nominal harga berapa kira-kira? Saya boleh tahu nggak sedikit berapa mau dilepas ini? Apa masih disayang atau gimana gitu? Biar kita tahu ini. Sebenarnya masih disayang sih, tapi kalau cocok harga? Iya, kalau memang cocok harga ya silahkan. Kalau emang belum nyocok ya sabar. Nanti bisik-bisik ke tangga sama Pak Haji ya, Pak Haji Robi. Saya gak ikut campur kalau masalah itu. Dia yang nanti bisik-bisik ke tangga aja berapa mau dilepas. Kalau udah ditawar 50 juta kayaknya di bawah 50 juta gak dapet deh Pak Haji nih. Gila. Oke, mantep ya. Akhirnya scoring nih, brother. Burung kecil tuh jangan dipandang sebelah mata, brother. Harga kecil tuh sekarang lagi naik-naiknya. Harga 50 juta, 60 juta, 70 juta. Jadi jangan kaget lah. Banyak kan teman-teman kok burung sekelas kecil nih kok harganya mahal. Ada yang sampai 100 juta. Mereka nggak tahu gimana asiknya kita di kecil. Mereka tuh nggak tahu gitu. Namanya hobi, hobi itu nggak ada yang mahal. Gimana? Bener kan? Iya. Oke, brother. Jadi scoring ditawar 50 juta. Dan sekarang kedatangan tamu dari Mataram, Pak Haji Robi juga ingin menawar storing ini. Entah jadi atau tidak ya, nanti beliau yang bisik-bisik tetangga. Oke Pak, makasih atas waktunya ya. Iya. Pak Jami dan siapa? Pak Edo. Pak Edo, maaf nih atas waktunya ya. Sedikit kita mengganggu siang-siang ini. Ya, mudah-mudahan dengan konten kita ini bermanfaat bagi teman-teman untuk mengetahui settingan-settingan burung yang ada di Lombok ini. Termasuk burung juara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe Brother Jack. Jangan lupa subscribe Brother Jack. Brother Jack. Thank you.
Thank you.